waktu Indonesia. Jadi kalau ditetes, tim B berhasil memimpin dengan 200 poin. Kasih tepuk tangan dulu dong. Tapi gak apa-apa, tim A masih bisa menyusul ketertinggalannya karena setelah ini kita akan mengajak mereka bermain dalam kata misteri. Siap. Semuanya adu rebutan. Kata misteri yang pertama kita ajak. Bakteri disebut juga. Tidak ada yang bisa mencet. Ah, tim A. Curang dah, gak mau mencet, Pak. Aku masih mikir. Virus, kita kunci. Ikut, Pak. Apakah virus? V-I-R-U-S. Ya, ada di sana. Pakai ini jawaban yang benar. Bakteri disebut juga virus. Bukan. Tim B, kita beri kesempatan. Kita ajak terlebih dahulu. Ini jawabannya pasti ngaco juga. Bakteri masih disebut juga. Semir sih. Semir, kita kunci. S-E-M-I-R. Bakteri lu mau kondangan, semir. Bakteri disebut juga semir. Apakah ini jawabannya? Semir. Oh, bukan. Jadi yang benar, bakteri disebut juga. Bakteri disebut juga. Bakteri. Tunggu. Bakteri disebut juga ember. Saya kuliah 6 tahun kedokteran, kok bakteri gak disebut ember ya? Anak dokteran nih, Pak. Pak, bakteri itu ya organisme. Makhluk hidup, ember. Bakteri disebut juga, kita lihat deh. Ini bukti supaya gak berlarut-larut ya. Astaga, bak motor teri lagi. Ini bakteri. Bakteri. Kita disebut ember. Bakteri. Juga ember. Pak, iya. Kenapa gak sekalian bak mandi, Pak? Pak, Bapak. Iya, Dek. Tolonglah ya, Pak, ya. Agar kita tidak salah kaprah, kenapa tidak gambarnya duluan? Bapak tuh seolah-olah ngasih pertanyaan. Ayo, apa yang ada di tangan saya? Tapi udah dikasih lihat, iya. Ya kan? Kalau gitu ada, ayo, apa yang ada di depan tangan saya? Itu kan jelas, Pak. Ini sama aja saya beli kucing dalam karung. Saya gak tahu Bapak mau nanya apa, ternyata jawabannya ini. Nah, supaya Anda tidak tertipu beli kucing di dalam karung, makanya Anda beli karung. Pak. Kan untung beli karung, dapat kucing di dalam karung. Paham ya? Paham ya? Ini disebut juga ember. Ini karena kucing. Jangan sampai disebut sumur. Nanti salah, Cat. Tapi karena ini adu cepet, jadi memang harus didengarkan baik-baik pertanyaannya. Didengarkan baik-baik apa? Ya, kita langsung yang kedua. Sehat juga gak bakal bisa. Kita kasih semangat dulu. Tenang, masih ada dua kata misteri. Kita masuk ke kata misteri yang kedua. Pertanyaannya, identitas seseorang bisa kita ketahui di sini. Tim B. Bunyinya di sana, Pak. Yang aduh. Identitas seseorang bisa kita ketahui di SIM A. SIMA. Apakah ada? SIM ada, SIM A. Apakah di SIM A? Bukan. Kita akan acak lagi. Identitas seseorang bisa kita ketahui di Bedu dan Karin? Di Kali. K-A-L-I. Pak. Apakah ini jawabannya? Identitas seseorang bisa kita ketahui di Kali? Maaf, Pak, ya. Maaf, Pak. Kenapa? Bagaimana mengetahui identitas seseorang dengan melihatnya di Kali? Apakah kita bisa membedakan? Wah, ini punyanya si Budi. Yang jadi pertanyaan saya, yang Anda tunjuk apa kira-kira? Identitasnya. Apa itu? KTP-nya ngambang. Kan sering ada berita di televisi-televisi, di koran-koran, ada orang di Kali yang tanpa identitas. Iya, benar. Nah, siapa tahu di situ ada identitas yang di sekitar dia gitu loh. Ya, kita lihat. Identitas seseorang bisa kita ketahui di lihat. Kalau nggak dilihat, ya. Kalau kita nggak lihat, ya kita nggak tahu. Biar pun ada KTP, ada SIM A, ada paspor, ada identitas di taksi. Kalau nggak dilihat, ya nggak tahu. Pak, lihat itu. Lihat. Pakai ha. Lihat itu untuk tanah, Pak. Tanah ya, lihat. Lihat. Itu lempung namanya. Ya. Lihat itu pakai H loh, Pak. Pakai H.
lihat kebunku. Melihat kebunku. Saya tanya, ini jangan sampai terjadi pembodohan publik. Bapak dari kemarin. Anda mengatakan lihat pakai H. Iya dong. Dimana-mana lihat pakai mata. Masa mau lihat pakai ha. Pakai mata dong. Baik, kita beri semangat. Tidak masuk kerja karena? Karena niat. Niat. Karena niat. N-I-A-T. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Iya, benar. Tidak masuk kerja karena niat. Apakah ini jawabannya? Tim A sekarang, kita ajak lagi. Tidak masuk kerja karena? Karena... Hop. Apakah jawaban dari tim A? Tidak masuk kerja. Ijin. Ijin. Kita kunci. I-J-I-N. Apakah ada? Ada. Tidak masuk kerja karena ijin. Apakah ini jawabannya? Salah. Tidak masuk kerja karena... Setelah yang satu ini. Ada tambahan untuk melengkapi kalimat yang jelas untuk pertanyaannya. Ini dari tadi gara-gara koma-komanya, Pak. Lama-lama kita koma.